Sebanyak 3 jabatan strategis di TNI berganti. Sertijab dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Serah terima jabatan digelar di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Agustus Rabu kemarin. Adapun ketiga jabatan yang diserah terimakan, yaitu Kepala Staf Umum TNI dari pejabat lama Legend TNI Bambang Ismawan kepada pejabat baru Kasum TNI Legend TNI Richard Tampobolon. Kemudian Inspektur Jenderal TNI dari pejabat lama Laksda TNI Dadi Hartanto kepada pejabat baru Irjen TNI Legend TNI Muhammad Saleh Mustafa. Sedangkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 dari pejabat lama Legend TNI Richard Tampobolon kepada pejabat baru Pangkogab Wilhan 3 Mayjen TNI Bambang Trisno Hadi. Panglima TNI mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi, kontribusi, dan prestasi selama pengabdian diri sebagai prajurit TNI, serta mengucapkan selamat atas kepercayaan dan amanah kepada pejabat yang baru. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan oleh Panglima TNI. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.